istri polisi di Probolinggo yang memaki dan mengatai siswi magang sebagai babu rupanya memiliki gaya hidup glamor. Padahal gaji sang suami, Bribka Nuril Huda, disebut-sebut tidak sampai 10 juta. Mengetahui fakta tersebut, publik pun merasa curiga dan kini mulai mendesak polisi untuk mengusut kekayaan wanita bernama Lulu Nuril tersebut. Lulu Nuril sendiri merupakan istri dari seorang polisi berpangkat Bribka dengan gaji berkisar 2 juta hingga 3 juta per bulan. Hal itu diketahui berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelas 2 atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001. Namun selain gaji bulanan, anggota Polri juga menerima tunjangan per bulan, salah satunya tunjangan kinerja atau tukin. Adapun tukin untuk pangkat Bribka sendiri nominalnya sebesar 2,7 juta. Dengan gaji tersebut, publik curiga karena Lulu Nuril memiliki gaya bak sosialita yang tajir melintir. Bahkan baru-baru ini kembali beredar video viral Lulu Nuril liburan dikawal oleh patwal. Lulu Nuril dalam video tersebut terlihat bersama sejumlah wanita mengendarai Alphard. Melihat gaya glamor istri polisi berpangkat Bribka itu, publik pun mendesak polisi untuk mengusut kekayaan Lulu Nuril.